Stories. Jadi tadi di awal yang kalian lihat itu adalah cara aku masak telur mata sapi kecap ala aku gitu. Jadi ini adalah salah satu comfort food yang bisa banget kalian masak kapanpun dan mudah gitu, karena bahannya sebenarnya cuma telur aja sama kecap. Terus tadi tuh agak aku modif sedikit, aku tambahin kecap asin dan juga kecap ikan gitu, sama apa? Tinggal bawang putih sama cabe deh, udah, sama daun bawang kalau kalian suka gitu. Jadi sebenarnya ini tuh gampang banget, apalagi di kala semua terbatas gitu gerak-gerik kita, ya kan. Kalau telur aku rasa sih pasti masih bisa kebeli lah ya, masih itu adalah makanan yang harus kalian punya sih di rumah kalau dalam situasi kayak gini gitu guys. Jadi aku akan makan ini sambil ngobrol sama kalian mengenai apa yang updatean yang terjadi di Rusia saat ini gitu. Jadi aku bakal mulai makan ya guys. Aku biasanya tuh makan ini tuh suka pakai ini, pakai Pringles. Oke. Aku sambil makan ya ceritanya guys. Jadi hari ini adalah tanggal 31 ya. Jadi hari ini aku makan dulu ya guys. Oke, jadi hari ini adalah tanggal 31 Maret 2020 dan so far yang terinfeksi di seluruh Rusia ini udah mencapai angka per hari ini adalah 2.337 orang guys, jadi, dengan angka kematian 17 orang gitu. Jadi udah cukup besar. Dan per kemarin tanggal 30 Maret itu Presiden Putin udah mengumumkan untuk wilayah Moskow sendiri, karena wilayah Moskow tuh yang terinfeksi cukup banyak, 1.000 lebih orang guys. Jadi lebih dari setengahnya
Rusia tuh yang terinfeksi itu ya adanya di Moskow gitu. Jadi Presiden Putin per kemarin sampai kalau nggak salah sebelumnya tuh sampai tanggal 5 April besok, tapi kalau nggak salah masih diperpanjang sampai tanggal 14 April itu dia mengumumkan apa namanya untuk kita tetap di rumah dan menutup banyak semua bisnis kecuali apa groceries dan apotik itu tetap buka. Dan jadi diadakan kayak apa sih namanya citywide lockdown gitu ya. Jadi kayak kita harus mengisolasi diri kita juga sendiri gitu guys di rumah. Nah, jadi per kemarin semua yang kerja itu sudah diperintahkan untuk work from home gitu. Nah, terus untuk mereka yang nggak bisa work from home kayak suami aku, dia harus tetap masuk, itu si kantornya diwajibkan untuk mengeluarkan surat keterangan gitu yang harus dibawa sama pekerja ini, karena di beberapa tempat terutama di metro itu udah berjaga-jaga banyak polisi yang sewaktu-waktu tuh bisa nanya, lo kenapa kok keluar dari rumah kayak gitu. Jadi untuk memperkuat alasannya ya harus pakai surat keterangan itu. Nah, untuk kafe dan resto sendiri mereka tutup guys, sama 2 minggu ini akan tutup, tapi mereka masih diperbolehkan menerima orderan secara takeaway gitu atau secara delivery itu masih boleh. Warga Moskow sendiri itu kan udah diperintahkan untuk stay at home aja dengan pengecualian 4 hal gitu guys. Yang pertama, mereka yang mau ke groceries itu masih boleh, tapi sangat dianjurkan, bukan dianjurkan sih, sangat di apa sih diperintahkan gitu untuk ke groceries yang paling dekat dengan rumah aja gitu. Terus yang kedua itu mereka yang mau ke apotik itu masih boleh. Terus yang ketiga itu yang diperbolehkan tuh mereka yang mau mengajak hewan piaraannya jalan-jalan. Tapi ini pun dengan ketentuan jalan-jalannya itu cuma boleh maksimal jaraknya tuh 100 meter dari rumah tempat tinggal mereka gitu. Jadi ini sih menurut aku cukup luar biasa ya, karena di sini berarti pemerintah Rusia masih memikirkan keadaan hewan peliharaan gitu. Itu hal yang sebenarnya mungkin udah di dalam situasi kayak gini nggak banyak yang mikirin itu gitu. Tapi kan kayak anjing gitu kan mereka perlu gitu, perlu untuk jalan-jalan. Mungkin kalau kayak kucing mereka suka di rumah, tapi kan kalau kayak yang anjing, yang hewan yang memang harus jalan-jalan yang cukup aktif tuh mereka memang perlu keluar rumah gitu guys. Dan aku cukup salut gitu sama pemerintah Rusia, mereka masih memperhatikan apa situasi untuk hewan peliharaan gitu. Terus yang keempat adalah mereka yang harus bekerja, yaitu tapi dengan catatan mereka harus membawa surat keterangan dari kantornya gitu, pernyataan kalau memang mereka harus bekerja gitu. Selain di Moskow juga udah ada beberapa wilayah region di Rusia yang juga udah kotanya tuh udah mengkarantina wilayahnya gitu. Nah, untuk tempat-tempat peribadatan kayak gereja, masjid gitu, atau tempat peribadatan lain tuh juga udah ditutup guys. Jadi kayak para pendeta tuh udah mengumumkan gitu untuk gak ke gereja bagi umat-umatnya. Terus salat Jumat juga di masjid-masjid di sini juga udah gak ada gitu guys. Terus begitu juga dengan tempat peribadatan lain. Terus juga Rusia udah total menutup semua border, semua perbatasan, termasuk perbatasan maritim, untuk mencegah ya masuknya orang yang terinfeksi gitu.
Nah, guys, yang unik itu kalau mungkin beberapa dari kalian tahu ya, Bolshoi Theater itu adalah teater ter apa ya, ter paling terkenal lah gitu dan lumayan terbesar gitu di Rusia ini. Itu mereka selalu mengadakan pergelaran seni gitu, terutama balet yang paling terkenal tuh pertunjukan baletnya. Itu tuh mereka saat ini udah mengadakan pertunjukan itu via streaming online gitu. Jadi pertunjukannya bisa disaksikan melalui online aja. Jadi orang-orang yang udah beli tiket tuh nggak perlu datang ke tempatnya, mereka bisa menikmatinya lewat online gitu, guys. Dan itu menurut aku cukup cukup ini juga ya, cukup apa sih, win-win solution gitu untuk yang udah beli tiket. Ya udah gitu, mereka bisa nonton lewat online akhirnya. Nah, suami aku sendiri adalah orang yang nggak bisa melakukan pekerjaan dari rumah atau working from home gitu. Dia nggak bisa karena pekerjaannya mengharuskan dia untuk ke kantor gitu. Nah, aku udah beberapa, aku kan udah lebih dari seminggu ini memang nggak keluar lagi ya, guys. Jadi aku tanya, katanya ya udah, memang udah sepi sejak kemarin tuh, udah sepi banget. Dan metro apa sih, alat-alat transportasi umum itu masih jalan sebenarnya, tapi udah sepi. Dan polisi-polisi udah banyak banget berjaga di stasiun-stasiun metro, guys. Aku sih berharap ini semua bisa cepat selesai ya, guys. Wabah ini tuh kayak apa ya? Ada juga teori konspirasi di mana ini tuh wabah penyakit tuh datang setiap 100 tahun sekali, karena setiap tahun yang ada 20-nya itu ada aja wabah. Jadi kayak tahun 1920, which is 100 tahun yang lalu, itu ada yang flu Spanyol gitu. Terus 1820 juga ada wabah apa gitu. Sebelumnya lagi 1720 juga ada wabah gitu yang menewaskan banyak banyak orang gitu, guys. Bahkan tahun 1920 tuh hampir berapa sih ya, 500.000 manusia gitu ya udah meninggal gitu gara-gara wabah itu. Dan aku berharap wabah ini yang tahun kita ini, kita bisa melaluinya dengan cukup baik dan meminimalisir nyawa yang hilang gitu. Tapi ya itu balik lagi dengan kita disiplin, kita juga harus bisa tetap apa sih, tetap apa ya, nggak nakal gitu, guys, nggak bandel. Apa yang memang udah diperintahkan sama pemerintah, ya udah kita ikutin aja, kita jaga jarak. Sekarang kan namanya physical distancing gitu. Jadi secara sosial kita masih tetap keep in touch, masih tetap bisa. Sekarang kan udah ada banyak aplikasi untuk video call gitu, terus udah bisa telepon-teleponan juga gitu, masih bisa WhatsApp segala macam tuh. Secara sosial kita juga nggak bakal jauh kok, guys, gitu. Cuma secara fisiknya aja kita harus, untuk sementara lah, semoga kalau bisa sebelum puasaan, ya aku agak muluk-muluk sih sebenarnya, jujur aja, sebelum puasaan ini bisa selesai. Tapi namanya berharap ya kan. Nah, terus juga ya actually sebelum akhir tahun kalau bisa udah selesai lah ya, kita udah bisa normal kembali. Karena kalau aku ngeliat balik ke Wuhan atau ke Korea Selatan, mereka udah mulai membaik, itu tuh secercah harapan gitu. Kalau ini tuh bakal bisa, kita tuh bakal bisa ngelewatin ini dengan baik gitu. Semua akan baik-baik aja, kita cuma perlu sabar. Mungkin juga bumi lagi capek, lagi sakit gitu. Dan mungkin ini waktunya si bumi untuk istirahat. Karena setahu aku juga tingkat polusi juga udah mulai membaik gitu ya, tingkat polusinya udah mulai menurun dan semua membaik gitu, apa namanya, udara. Itu berarti kan bumi lagi healing ya kan, lagi proses penyembuhan gitu ya. Mungkin memang kita perlu istirahat di rumah aja gitu. Mungkin yang lama jarang kumpul sama keluarga bisa ya kumpul sama keluarga gitu. Yang selama ini sibuk bekerja, nggak mikirin kesehatan, bisa istirahat juga gitu. Walaupun di rumah tetap kerja gitu. Jadi menurutku banyak hikmah sebenarnya yang kalau kita mau lihat, kita mau cari, banyak hikmah dari ini semua gitu, guys. Oke, guys, aku bakal nyelesain ini
tinggal dikit banget, aku bakal selesaiin. Dan sekalian juga aku tutup ya vlog kali ini, semoga ada manfaatnya buat kalian, ada ide masak buat kalian juga di rumah kalau lagi malas masak yang ribet-ribet, masak ini aja gitu, atau cuma ada telur, daripada telur dadar lagi, telur mata sapi lagi, gitu-gitu aja, mungkin bisa dicoba resep aku yang kali ini. Jadi thank you guys for watching this video, semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian juga tentang apa yang terjadi di Rusia saat ini. Kalian baik-baik di rumah, stay at home aja, kalau nggak ada yang terlalu mendesak nggak usah ke luar ya kan. Udah saat ini tuh bukan waktunya kita juga buat nongkrong-nongkrong. Aku tahu pasti banyak dari kalian yang kangen buat nongkrong, buat hangout, buat ngafe ya kan, buat jalan-jalan ke mall. Udahlah, ini kita beresin dulu, abis itu boleh kalian, kalau ini udah beres semua, udah balik bumi tuh, udah bisa senyum lagi, udah bisa sehat lagi, barulah kita memulai aktivitas kayak dulu lagi gitu. Pastinya ini akan membawa hikmah, aku yakin. Selesai ini semua, aku berharap kita akan bisa tetap hidup sehat gitu. Kita bisa tetap apa istiqomah istilahnya dengan menjaga segala kebersihan gitu guys. Jadi kalian tetap sehat-sehat, aku berharap semua ini bisa cepat selesai. So I'll see you in my next vlog. Stay positive and stay healthy. Okay, see ya guys. Assalamualaikum. Paka-paka.